Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ini tadi ini udah nunggu di bandara hampir 2 jam setengah. Ya. Hampir 2 jam setengah. Lebih tepatnya 2 jam 15 menit baru jalan ini ya. Tadi saya berangkat setengah 8. Nah, gitu ya kalau berangkat pagi. Parah ya, enggak tahu ya, mungkin hari ini doang Pak yang lainnya. Kemarin sepi gitu loh. Nah, sekarang rame. Poolnya gitu loh. Makanya bingung. Jadi kan katanya pengen yang konten yang jelek-jelek. Jangan kedoain jelek juga hari ini ya. Tetap mudah-mudahan bagus, tapi ini lumayan lah, ini lumayan membikin gelisah gitu ya, 2 jam setengah nunggunya ini. Kalau dapatnya jelek kan nyesek banget ya. Dapatnya 2D ini. Ya udahlah, kita langsung ke terminal 2D ya. Mudah-mudahan bagus. Udah sampai terminal 2 ya. Ini gerimis nih, gerimis mengundang. Mengundang Harting. Ha. Di bawah ya. Enggak, itu yang mengarah kalau misalnya ini sudah nyampe. Ini belum jalan, yang dari pool itu gas standby. Iya, permintaan gas standby yang dari sini langsung jalan. Kan di dari pool dari ini duluan. Parkiran apa di sana ya? Iya, di sana tadi. Iya, parkiran motor. Iya betul Pak, itu sana. Gimana? Ke 2F aja Bang, ini kebanyakan 2F ya? Iya, standby di 2F aja ya. Jangan pada muter, kalau misalnya biar apa dulu, standby di situ dulu ya. 2F ya. Iya. Jangkrik dioper ke 2F. Kargonya 2F berdebah. Jadi 2F itu paling depan ya, maju lagi. Ini udah dua mobil, gue standby dong di sini. Aduh, berabe. Dioper, Cing. Hah? Dioper. Iya, saya dulu enggak apa-apa ya. Teh ya. Oke. Si Encing gue suruh standby. Terus standby kan? Standby-nya di F lagi. Kalau nggak ada gimana ini? Kalau standby di 1A, kalau 1A nggak ada bisa dioper ke 2D. Kalau 2D nggak ada dioper ke 2F. Kalau dari 2F nggak ada dioper kemana? Bisa terminal 3. Jadi kita tunggu aja ya. 5150 89 ya, makasih. Selamat pagi Pak Reza ya. Iya. Udah selesai, aduh ke Tangerang lagi, nunggunya lama-lama ke Tangerang. Tapi kalau tadi itu nggak akan bisa dicurangin, maksudnya kita kan standby ya, untung-untungan. Kalau yang datang itu ke Bogor, ya dat Bogor. Kalau yang datang itu deket ya deket, kayak gitu. Jadi nggak bakal salah kalau itu. Kecuali banyak itu nggak tahu dah saya. Mungkin bisa di pilih-pilih gitu ya, tapi nggak tahu lah. Ini kita langsung ini aja ya. Oh, nyari dulu deh ya Tangerang nih, berabe nih, sambil mipir ke tol Tanah Tinggi. Kalau ada yang nyangkut jadi bawa ke Jakarta, kalau nggak ada ya udah mantas ya bandara. Mantas nih ya jadinya, nggak bunyi di seret dari sono.
ya udahlah, natas mau gimana lagi ya. Matasnya yang mana ya? Matasnya yang langsung aja lah bandara 15.000. Benda takutnya kena truk tanah macet. Udah langsung aja kita langsung ke bandara. Matas keras. Rp14.000. Salah. Bangunin satpam yang kerjanya tidur tuh. Kayak gitu pencetnya bantuan, bunyinya kayak gitu kan berisik. Ah, udah ya kita langsung ke pool lah. Ya, kondisi pool masih ramai. Aduh, berabe hari ini berabe. Bagus lah, kontennya kan yang dipengenin lo kayak gini ya. Apa? Landai, terus dapetnya Tangerang belakang nih jadi konten nih ya. Nah, gitu ya, enggak enaknya di Koban. Ya ini pasti ada enggak enaknya. Ngantrinya lama, dapetnya Tangerang kayak gitu ya. Tadi saya 2 jam setengah tuh dapetnya cuma 80.000. Ya mending lah. Tadi ada yang 2 jam setengah dapetnya ke belakang 50.000 gitu. Jadi kerja itu ada enak dan enggak enaknya. Jadi jangan apa namanya? Teriak-teriak gimana gitu ya. Jadi jangan dibanding-bandingin, jangan dibanding-bandingin sama di bawah atau di Halim, ya sama aja. Di Halim di bawah juga sama aja, ada enak ada enggaknya gitu. Ya. Jadi sama-sama aja. Jadi kita satu bendera itu harus saling dukung aja, enggak usah kayaknya kesannya kayak kita itu beda gitu ya. Padahal satu bendera. Memang kita itu bedanya cuma cara kerjanya aja. Saya di Koban, terus yang lain di bawah atau di Halim sama aja. Gak ada kerja yang enak, gak ada. Semuanya gak enak. Ada gak enaknya, ada enaknya gitu ya. Jadi tergantung kita aja cara apa menikmatinya aja. Kerjaan kalau dirasain gak enak. Berisik. Kerjaan kalau dirasain itu gak enak. Makanya kerjaan itu dinikmatin biar enak. Kalau dirasain terus yang ngeluh mulu lah. Begono ya. Ya udah, habis ini saya istirahat dulu, mau makan ini ya. Udah jam 11:30. Lanjut lagi ya. Udah dapat SPJ nih. T3 enggak tahu nih DPR apa langsung ya. Sekarang udah jam 12. Berarti tadi nunggunya cuma sebentar ya. Lumayan ini udah apa namanya? Udah makan. Tadi cuman kepake buat istirahat aja itu. Sambil makan terus jalan lagi. Lumayan cepet nih, mudah-mudahan sih ntar sore cepet juga. Kalau landai berabe. Ya udah kita langsung ke terminal 3 ya. Oke, ini udah sampai di terminal 3. Ramai banget ini. Drivernya tahu udah penumpangnya rame apa enggak nih. Ini Koban juga nih depannya. Jolima 7131.
udah saya bilang ya, tol tempat parkir. Iya, iya. Makasih ya. Plaza Indonesia ya? No, we are going to Grand Hyatt. Oh, Grand Hyatt. Okay, okay. Yeah. Let's say some presentation or in my thought. It depends on relevance, right? Ngomong apa kon Kang? Enggak ngerti aku. Bola. Udah selesai ya. Tadi ditotalin salah. Main 6.500 tolnya aja belum. Ah, berabe. Set tujuan bandara, ayo cepetan cepetan. Gua ada offline-an ini soalnya. Ini offline-an jam 2 lagi, aduh. Moga-moga cepat dapat ya. Jadi kita sambil cari orderan lagi ya. Setelah 600 meter. Halo. B6YY di sebelah kiri ke jalan Taman ya. Kebon Sirih. Ya. Iya. Ini untuk ngantar dokumen aja boleh enggak Mas ke terminal keberangkatan? Gimana gimana? Ngantar apa? Dokumen sama. Oh. Temenku ketinggalan dompet soalnya. Oh, gitu ya. Ya udah, tapi ada yang ini kan sono ya. Ya ada yang tungguin di sana. Oh iya iya. Ini berapa lama ya Mas? Coba saya cek. Mungkin enggak sampai paling sekitar 40 menitan lah. Kalau enggak macet ya mungkin bisa lebih cepat. Oh, oke. Boleh. Aku tunggu di lobi ya. Oke. Ini berarti kalau sudah sampai aku. Oke. Aku kasih nomor handphone ini chat ya. Oke. Oke. Makasih. Yo. Waalaikumsalam. Woi, langsung dapat nih ya. Aduh, alhamdulillah. Tahu aja gue mau ke bandara. Soalnya jam 2 ada ini, apa offline-an. Terus dapat ini ke bandara, setting tujuan. Nih. Ih, macetnya. Buru-buru nih, cuy. Ada anak sekolah, pulang. Emang ya Tanah Abang itu enggak ada matinya, setting bandara. Ini jemputnya Hotel Ibis Style ya, 117.000. Harting tadi nggak tahu harting berapa, tadi pencetnya buru-buru. Oh ya, protek sekarang nggak perlu pakai skat lagi ya, jadi lepas aja nggak apa-apa, nggak masalah, aman itu udah. Ini kayaknya. Mas, ya. Ini kalau untuk 2:30 sampai nggak ya ke sana kira-kira? 2:30. Oh, nyampe ini masih. Nyampe ya. Nyampe. Semoga cepat ya, Mas ya. Iya, buru-buru ya. Ini udah tol belum? Belum. Belum. Tolnya biasa berapa? 18:30. 18. Tadi sini. Enggak, yang ke sana. Iya, maksudnya ntar lagi sini. Di GoPay aja. Ya udah. Mas, kalau bisa cepet-cepet ya, aku udah kasih nomor handphonenya. Oke, ya. Oke. Makasih ya. Iya. Bawa barang. Amanah nih katanya buru-buru. Mana tadi? Ya. Ya, silakan. Yuk. Oh, masih sampai. Dia pengen buru-buru, saya juga buru-buru sama. Udah, gas. Woo, pikir ai. Woo. Gagak arep berdebah. Lu kalau diklaksonin polisi ya minggir lo.
Gila nih gue lama. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Wingi libur wingi. Oh iya, cari dulu niku yo. Iya, Mi. Aku wis kate sampe iki, Mi. Yo, moga-moga selamat Bu, nek halal selamat. Amin. Lancar. Selamat aga rezeki ni, oke berani. Amin, amin. Rezeki ya Allah dibanding sehat kabeh. Bujuni. Amin, amin. Dini sehat, selamat kabeh. Amin, ya Mi. Ya wis mulai, moga-moga selamat ya, lancar yo. Ya amin Mi, ya, dungan ae. Heeh, ya sing ngerti ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh. Merinding kalau teleponan sama Umi. Ini udah sampai ya. Telepon. Halo. Halo, Pak Ridho ya? Iya, iya. Pak, ini di mana, Pak? Aku di terminal E, 2E. 2E yang batik apa Lion? Yang di depan AW, bukan? Lion, iya. Aku keluar ke AW aja. AW ya? Sampai mana ya? Iya, udah sampai ini. Oke. Oke, ya. Pak Ridho ya? Iya. Oke. Terima kasih banyak, Pak. Iya, sama-sama, Pak. Udah selesai ya. Nagi dong. Tol 18.500. Tadi lupa loh, habis ngedrop ya di situ juga, di AW itu juga. Baru ingat udah jalan. Ternyata udah standby itunya, offline-annya barangnya. Ya, muter lagi jadinya kan. Lupa. Saking seneng ya. Ya udah kita ambil dulu barangnya ya. Buka. Wih. Pospol. Nih barangnya nih ya. Ah, bawa mas, bawa itulah. Oke, udah jalan ya. Aduh, tadinya mau bawa penumpang, boleh tuh sama komandan. Tapi bau ikan Sarinan D ini. Aduh, berabe. Jadinya nggak jadi ya, nggak jadi bawa penumpang, ntar malah diomelin gua. Bau kalau pempe itu masih nggak bau, ini ikan, ini nggak tahu ikan Sarinan D itu, habis Sarinan D ya, nggak tahu tuh apaan itu, pokoknya bau ini, bau ikan. Ya udah, ini langsung aja lah kita anterin dulu dah ke apa, Jakarta Selatan tuh, Ambara. Lagian Polu Bear katanya, udahlah kita jalan aja nyari di bawah ya. Salah jalan guys. Tadi itu Lebak Bulus, Adiaksa, kirain di daerah Blok M. Jadi lewat Antasari nih. Harusnya tadi lewat Tol Jor tuh. Nah, maklumlah. Buru-buru. Uhuy. Terlalu bersemangat. Jadi sampai salah jalur. Jadi lewat dalam kota terus ke Antasari, jauh lagi. Ya, begitulah, terlalu buru-buru ya. Adalah
lanjut lagi, gas. Oke, ini udah sampai ya, tuh rumahnya itu. Nggak tahu bener apa nggak, tanya dulu ya, bener apa nggak tuh. Nih barangnya gini doang nih, tapi bau tadi. Burp ya. Oke, udah beres ya. Bener tuh rumahnya. Sekarang nongkrong di Adiaksa aja, di Adiaksa. Ini biasanya ada nih. Itu rame tuh tadi, ada BB. Banyak saingan lah kita sama BB ya. Oke, lanjut ya. Dapat nih. Jemputnya 20 menit. 6 kilo tuh, 5 kilo. In driver ya. Menang, 5 kilo ditungguin katanya. Pak ditunggu katanya. Oke, mantap nih. Ini terus ke sono, oke. Ini argonya 156.000. Yeay, XL7 menang. Berarti dia nyari mobil itu, pengen mobilnya gede kali. Dari kemarin tolakin mulu in driver, kenapa ya? Habis foto mobil tadi, suruh verifikasi mobil baru diterima nih. Kemarin-kemarin mah baru nyocol langsung di cancel, nggak tahu dah itu salahnya di mana itu. Tiba-tiba minta verifikasi gitu. Ya udah ya, ini. tujuannya bandara ini ya. Tuh, T3 departur. Jemputnya Cirende kali ini ya. Aduh. Enggak apa-apa. Orang dia mau nunggu kok. Silakan aja 18 menit. In driver ini materialistisnya apa ya? Apa istilahnya itu? Diskriminasi. Aduh, enggak tahu lah. Udah ya, langsung kita jemput aja. Oh, macet nih Cirende, cok. Orangnya udah telepon nih, udah telat 10 menit nih. Katanya dia di sini, saya udah ini, udah mau sampai nih. Eh, iya, kalau ngelirutin map itu mah jalan terus lah. Ini macet gimana? Berapa ini Cirende? Jalannya mepet banget jalannya, katanya suruh bandara nyampe jam navigasi berapa jam. Aduh, 58 lagi. Ayo, lama. Lewat situ lagi ya. Yuk, Pak, gaskin ya. Yuk. Ini lewat apa? Tol yang baru nih. Iya, enggak apa-apa. Kalau lewat jor nggak macet. Makanya saya pesannya tadi, kupikir nggak akan macet. Mepetnya dua kali nih saya duduk udah orang. Kenapa? Ya kemarin juga gitu. Kesini lebih cepet sih. Oh, sini. Tahu kan jalannya? Nggak tahu saya. Oh, nggak tahu. Tahu. Ngikutin map aja ya. Ha-ha. Ke situ ya. Ha-ha. Soalnya lewat sana macet di jembatannya kan. Oh, iya. Saya nggak pakai sepatu lagi. Terus gimana, bisa nggak itu? Bisa lah, namanya muter bang doang, Pak. Oke, udah selesai. Aduh, siapa ini yang nggak bisa coba? Udah sampai nih ya, ngebut tadi tuh. Oh, orangnya buru-buru, tapi dikasih 2,5. Alhamdulillah. Sama tol sih, tolnya lewat itu apa, Pamulang 56.000.
96 ya masih untung lumayan lah. Bensin sampai rest tuh. Tuh bensinnya sampai nyala. Demi tupo. Tupo lagi. Demi sampai udah selesaikan ya perjalanan. Ini ya. Dapat berapa sih? Bagus orangnya baik dah. Mana nih kok enggak bunyi? Bandara. Tengah bawah sama gue ini. Itu ya, 250.000. Alhamdulillah. Ini kondisinya hujan gede nih. Oh, anak-anak para pesta di bawah nih. Mudah-mudahan dapat ke tengah ya, terus sortir. Ini para pesta nih kali 3 tuh di grup rame. Gue baru ngedrop lagi di bandara. Mudah-mudahan polnya sepi. Terus langsung jalan dapat ke tengah. Udah dah. Sortir habis. Tapi jangan diikutin ya buat yang main bawah. Nanti anyep, beneran anyep. Gua aja habis nyortir, enggak hujan gitu terus anyep banget. Tapi kalau bandara anak Goban kan kalau anyep tinggal matas naik. Ya, kalau di bawah kan susah manyun. Tapi tips-tips ya buat apa? Buat temen-temen. Itu kan ada Indriver, ada Maxim ya. Itu tinggal nyocol-nyocol, tinggal pilih aja tuh. Cocol-cocolin aja tuh yang 15.000, terus 20.000. Kumpulin aja lama-lama juga banyak itu. Tapi ya pilih yang jarak jemputnya deket ya. Jangan yang jauh, kira-kira berapa menit, 6 menit atau 5 menit itu ambil aja. Kumpulin aja, ntar juga banyak. Buat ngilangin bete daripada gak bunyi ya kan. Udah gitu aja sih saran dari saya. Ya udah, langsung ke pool ya. Weh, poolnya kosong cuy. Alhamdulillah. Ini orang pada nyortir di bawah kayaknya, gak mau ke atas ya. Wah ini para parkir semua ini. Harting ya, okay. Jalan. Oke. Kok malah nongkrong dia. Mudah-mudahan dapet Delta ya. Delta ini Harting nih. Uhuy. Ya, baju belum sempat ngancingin. Konten dulu. Dapatnya 1A. Tapi 1A juga Harting sih, tapi sedikit. Enggak apa-apa, mudah-mudahan bagus ke tengah ya. Ini waktunya gage ya ke tengah ini. Ya udah, kita langsung ke terminal 1A ya. Kodenya 82 01 51 51. Bapak tarifnya belum termasuk tol dan parkir ya? Iya. Enggak lagi enggak ada. Okay. Enggak ada. Selamat sore Pak Agusti ya. Oke dong. Ada surat cinta dari Pak Polri, Pak Polisi ini. Nanti ada selamat sore nanti Pak ya. Bukan, tiba-tiba ada surat itu datang. Udah sampai. Udah selesai ya. Kagak kebagian Harting nih. Udah enggak hujan. Aduh, macet lagi. Tuh kan enggak bunyi, biasanya tatet-tatet nih. Udah hujannya udah habis ya udahlah. Ini geser ke Gambir ya, Gambir.
nanti sono nyari arah balik kan. Saya tujuan masih ada satu. Ya, kita ke Gambir nih. Suwe nih, kagak kebagian harting. Udah enggak hujan. Ini di Monas nih ya. Monas. Monasnya enggak kelihatan. Monas. Info aja ya, ini Monas udah buka nih kalau yang mau liburan ke Monas. Kebun cuy. Grimis, kagak bunyi apa akun gua. Dapat nih ya. Ke mana ini? Gerbang Polsek sawah besar. Polsek lu. 255.000 dapat bersihnya 200 ya. Enggak apa-apa lah. Aduh. Tuh, depan tuh. Dapat baju udah. Sekarang kita gas ya. Oh, karena matiin 200.000 bawalah. Kapan lagi ya dari Bekasi nanti gampang lah itu. Yang penting udah dimatiin juga. Langsung aja kita jemput. Mudah-mudahan polisi lagi. Selesai ya, jauh banget ternyata. Jadi kalau ngambil orderan kalau jauh dari tol mending jangan lah. Jadi tadi dari tol ke sini itu setengah jam lewat kampung-kampung gitu lagi. Udah kita selesaikan ya. Alhamdulillah dapat 200.000 ya. Ini kita kemana ini? Udah ya, kita cari order pulang, cari arah pulang nih. Udah jam berapa itu? Jam 9 ya kurang. Jalanan kayak gini loh, ngeri banget ya. Halo, bismillah, selamat bismillah. Kayak gini nih, berharap ketemu jalan raya cepet-cepet gitu ya. Ponjati cu, serem. Sampingnya, aduh. Ini orang nyari jalan lagi, aduh. Jalannya begini ya gitu. Itu pohon jati coy, serem atas. Aduh, berabe. Ini lewat Cilengsi ya. Pulangnya diarahin lewat sini lagi. Aduh kacau. Alhamdulillah akhirnya ketemu jalan raya. Aduh. Nah ini baru jalan raya, enak. Aduh, tadi itu ngeri bener loh. Aduh, ini kok ngembun ya. Udah ya, kita ke Cibubur terus pulang. Nyari orderan ya. Istirahat dulu ya di Alfamart beli kopi bin. Udah ketemu jalan raya mah seger. Oh, mobilnya kayak tempur nih. Matas nih ya jadinya Cibubur. Soalnya udah jam 22. Harus matas ke Cawang nyari arah balik sini bubur. Bubur. Cibubur sepi. Udah malam, sore.
sisa 60.000, 7.000. Gak dapet guys, tadi dari Cawang ke apa Dewi Sartika, terus Matraman, Senen, Gambir, Tanah Abang, ini Taman Anggrek nih ya, Central Park, sampai sini Tomang, Taman Anggrek, ini terus belok ke kiri ke Pesing, terus pulang. Gak ada nih, aduh berabe. Udahlah, kita langsung ke rumah aja ya. Hitung-hitungan pendapatan hari ini berapa. Malam-malam lo konvoy ini berdebah nih. Aduh, berabe, bikin macet aja lo. Konvoy mah. Jangan malam-malam. Dan akhirnya sampai di rumah. Matas coba dari Cibubur. Kosong sampai rumah. Jadi mungkin kayaknya rezeki emang udah ditakar ya. Kenapa gak dikasih pulang kalau udah dapet banyak gitu. Belum banyak sih. Jadi Gokar 471 ya. 471 ditambah Grabnya 200 ditambah InDriver 140 ditambah offline-an 200. Tuh, sejuta. 1.011.000. Terus pengeluaran. Apa aja tadi ya? Coba dihitung satu-satu deh. Jadi yang pertama bandara, habis itu Matas ya ini ya. Ke Mahoni Cibodas. Oh iya, Matas 10.000 ya. 10.000, habis itu bandara lagi, Gondangdia. Tamrin ini apa? Plaza Indonesia ini. Habis dari Plaza Indonesia dapat Tang City kan. Nah, ya enggak Matas. Habis dari Tang City, Matas ke bawah nganterin paketan 18.000 tolnya ya kan, 18.000. Habis 18.000 terus nganterin paketannya ke itu ya, ke Lebak Bulus. Habis dari Lebak Bulus dapat nih InDriver ya, InDriver. Nah, habis itu enggak turun lagi Taman Sari ke udah Matasnya itu dong berarti. Taman Sari geser ke Gambir, dapat ke Bekasi tadi itu ya, terakhir itu. Terus Matas Cawang 7.000. Udah itu doang. Berarti 10 18 tambah 7. 10 ditambah 18 ditambah 7 35 ditambah makan 20 ditambah kopi 9.000 9 ditambah somai 10 udah enggak ada ya. Oh iya, ada yang minta ditambah potongan katanya, tambah ritase 3 doang, berarti 30. 104 ya. Ritase itu per trip dikenain ceban 10.000 ya. Terus tadi saya dapat bandara 3 jadi 30.000. Totalnya 104 ya. Nah, 104 bensinnya 380. 380 dibagi 14. 270 ya. 270 Cirolu nah, ditambah tadi hilang kan 104.
Iya, 104 tadi ya. 104. Ya elah. Kalau ngitung malam-malam gini pusing, ngantuk sih ya. Tapi ini enggak gitu ngantuk sih karena ada kopi tadi tuh. Habisin lah, nanggung dikit lagi. Wah, susah tidur ini mah. Pengeluaran 374.000. Dikurangin 1.011.000. 1.011.000. Sisanya 637.000 ya. 1.011.000. Nah, katanya dipotong apa? Perawatan dari omset 10%. Ya udah dikurangin 10%. Banyak juga ya. Ya udah. Berarti sisa 900.000 dikurangi 374 euro lu. Nah, ini bersihnya segini ya, 535. Ya segitu setiap hari segitu. Ya mungkin rezekinya udah ditakar ya, setiap hari kayak gitu mulu. Jadi rezeki mungkin sudah ditakar. Sudah diatur, tinggal kita mau berusaha aja. Tapi tetap berusaha ya, rezeki itu udah diatur. Tapi kita, kalau kita gak berusaha, ya gak datang rezekinya. Kalau kita gak jemput rezeki ya. Jadi gitu aja video untuk hari ini. Besok kita lanjut lagi ngebeat apa, live on beat lagi ya. Mudah-mudahan selalu dilancarkan. Kirain tadi itu gak enak di bandara, tapi ini ya lumayan lah. Cuman tadi itu yang terakhir itu agak gak enak gitu. 1 jam 50 menit ngantarnya 200.000. Lah teman-teman nyortir ke bandara 200.000, 211.000. Ke Kapuk 180. Wah. Soalnya tadi saya pas turun di Taman Sari itu udah selesai hujannya. Jadi gak dapat momen. Udahlah gak apa-apa, mungkin emang udah begitu aturannya. Yaudah gitu aja ya, mudah-mudahan videonya menghibur, bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton. Mudah-mudahan rezekinya lancar ya. Amin. Jangan lupa di like, comment, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal. Uhuy.